Saudara, sebuah mobil pribadi jenis Avanza yang sedang melaju arah dari Melabuh, Aceh Barat, tujuan Aceh Jaya, terbalik di kawasan Suak Raya, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kecelakaan tunggal itu terjadi karena akibat sopir mengantuk dan kelelahan. Sebuah mobil pribadi jenis Avanza dengan nomor polisi BL449W yang dikendarai oleh Rahmat, warga Aceh Jaya, terbalik di kawasan Suak Raya, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Rabu pagi. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 6 Rabu pagi. Mobil Avanza yang dikendarai warga Aceh Jaya ini ringsek dan terpaksa harus ditarik untuk mengangkat dari jurang badan jalan. Kecelakaan tunggal ini terjadi akibat sopir mengantuk dan kelelahan setelah menempuh perjalanan seorang diri dari Aceh Tengah tujuan Kabupaten Aceh Jaya. Dari arah Melabuh tujuan ke apa, Jalang. Oh, Jalang. Sendiri, Bang? Sendiri. Enggak ada ini yang luka. Enggak ada. Ya, cuma mobil aja. Itu kenapa? Kejadiannya kenapa? Kejadian ngantuk aja. Oh, ngantuk kan. Bukan ada mobil lain depan ya. Setelah terjungkal ke jurang dari badan jalan utama, mobil pribadi milik warga Aceh Jaya itu terpaksa harus diangkat dengan menggunakan mobil derek. Tengku Umar, Kompas TV, Aceh Barat.